Proses pengeplongan Gaharu Zebra. Suwi wis berbulan-bulan ya suwi kalian. Kaya tabelan SD kan lho. Ini hasilnya. Ukuran berapa ya? Ukuran berapa? Jawab. Ini yang zebra agak merah, jadinya ini merah. Dan ini zebra kuning. Seperti ini proses detailnya. Ukuran berapa? 8 ya? Nah, dibalik. Tutup matanya. Tutup nonton. Pisaunya modelnya seperti ini. Lagat pisaunya. Untuk membentuk satu butiran dibutuhkan waktu kurang lebih 20 detik bolak balik. Cara ini cara yang paling aman menurut saya, daripada menggunakan bor langsung saja kurang efisien. Kalau menggunakan ini relatif cukup efisien. Dibalik. Seperti ini.